Hello guys, ini dia Hilux Rangga. Ini yang varian diesel. Yuk, kita lihat bagian eksternal dulu. Untuk di bagian headlight, lampunya masih pakai bohlam seperti ini ya. Lampu sen juga bohlam. Untuk grill, ini bahannya hitam doff sampai ke bempernya ya, kayak gini. Untuk velgnya dia pakai velg kaleng dengan 5 baut. Untuk rem depan pakai cakram dengan ban Michelin dengan ukuran 205/75 ring 14C. Ada turn signal di bagian spender. Ini ada antena, dia model long pole kayak gini ya. Untuk spion dia pakai bahan hitam doff. Untuk door handle-nya di sebelah sini kayak gini ya. Dia congkel, agak ngumpet kayak HRV. Ini ada lubang kuncinya. Ini ada tuas untuk membuka wide deck-nya. Rem belakang pakai tomol. Nah, ini bagian samping kanannya. Untuk belakang kayak gini ya bentuknya. Di bawahnya seperti biasa ada lampu. Ke kanan, knalpot di sebelah kanan. Ini ada ban cadangan. Tuh kelihatan ya, power down-nya. Nah, ini bagian samping kirinya. Untuk tangki solar di sebelah sini. Tuh, kayak gini ya. Ini juga ada stiker Hilux Rangga. Yuk ke bagian interior. Untuk bagian doftrim, dia ada tempat penyimpanan kayak gini. Untuk jendela dia pakai engkol. Ini ada door handle sama pengunci pintunya. Untuk jok dia pakai bahan vinil, dia nggak ada headrest. Polosan gini aja ya. Ada pengaturan reclining dan sliding. Untuk begini ya. Di bagian driver ini nggak ada hand grip-nya. Untuk side facer kanan dia cuma ada pengaitnya doang. Oh ya, side facer-nya cuma di kanan, sebelah kirinya nggak ada. Ini ada spion tengah, ada lampu kabin depan. Di bagian pengaman depan juga nggak ada ini ya, nggak ada hand grip-nya. Ada pengaturan seat belt fix kayak gini ya. Untuk kayak gini ya. Ini adalah chip penyimpanan yang nggak tertutup. Ini ada power outlet. Bahan dashboard. Tap plastik. Ini nggak ada efek sama sekali. Ada tombol hazard. Ada head unit. Single din. Tempelan kayak gini ya. Ini ada bluetooth sama tempat colok USB. Ini juga ada kisi AC-nya. Untuk pengaturan AC, dia cuma ada pengaturan fan speed doang. Pengaturan fan-nya doang yang kayak gini. Dia nggak ada pengaturan suhu ataupun yang lainnya. Ini juga dummy. Ini ada dua cup holder. Transmisi di 5 speed manual. Untuk parking brake, dia model yang biasa. Seperti ini ya. Setir 3 palang. Sudah tilt dan belum teleskopik.
ada pengantauan wiper sama pengantauan lampu sen. Nah ini bentuk spidonya, ini spidonya, indikator band solar, pengantauan MID kayak gini ya. Di sebelah sini tuh dia polosan, jadi cuma ada tulisan Toyota Hilux. Ini kalau misalnya kalau ada tipe yang lebih bagus, ini tuh tempat tachometernya. Tunggu, ini ya, kosongan ya kayak gini. Keren sih. Yuk ke bagian penumpang depan. Untuk di bagian sisi penumpang depan, dia itu nggak ada pengaturan reclining-nya. Sliding pun nggak ada di kayak gini. Tuh nggak ada ya. Ini cuma fix doang kayak gini. Ini ada tulisan Toyota-nya kayak gini. Yuk ke bagian mesin. Motor mesin. Dia kodenya 2GD. Seperti ini ya. Tenaga 149 PS. Torsinya lebih kecil sedikit dibanding Innova Reborn. Untuk drive train dia pakai penggerak roda belakang. Oh ya, untuk tuasnya di ini ya, tuas untuk membuka kapasin sebelah sini. Oke, okay, sekian dulu first impression tentang Hilux Rangga. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Thank you for watching. Dah.